Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Vina Rahmau. Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul dengan tema yaitu style 90-an. Tapi ini khusus kayak buat academia look atau style remaja yang simple dan chic banget pastinya. Di sini aku bakalan haul gak cuma top aja, tapi bakalan haul rock juga. Rock yang bener-bener hits banget di zamannya waktu itu. Dan di sini juga aku belinya semua dari toko di Indonesia. Dan buat kalian semua yang samaan kayak aku, kalian bisa cek linknya di description box. Link itu bakal langsung menuju ke tokonya. Dan daripada kelamaan, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe YouTube channel aku, Vina Rahmau. Dan pasti jangan lupa di like juga videonya, di share ke teman kalian, siapa tahu lagi cari referensi untuk baju-baju style 90-an atau lainnya. Dan jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di bawah di next video kalau mau aku haul dengan tema apa lagi. Aku juga mau ucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu berkomentar positif dan udah subscribe YouTube channel aku. Sekarang kita langsung aja ke video barang-barang untuk style 90-an kali ini. Oke, di style yang pertama aku punya padu-padan face dengan rock. Rocknya warnanya cantik banget, dia warna ivory gitu. Dan aku punya face warna hitam, jadi aku bakal kasih lihat face-nya dulu yang pertama. Tada, ini dia face-nya. Aku pilih face warna hitam perpaduan dengan gambar warna pink dan putih. Mungkin kan udah gak asing lagi sama face ini. Dengan gambar yang kayak gini, ini benar-benar style 90-an banget, lihat warnanya dan juga gambarnya cantik banget. Dan face ini sendiri aku beli dari toko Mini Pretty, harganya itu Rp74.900, worth it banget. Di sini aku pilih face sengaja karena face ini gak cuma bakal aku pakai face-nya aja atau pakai kaos gitu, aku bakal padu-padain face ini sama kemeja putih. Jadi kelihatannya tuh looknya kayak academia gitu, kayak sekolah-sekolah di luar negeri pada zaman itu. Dan di sini juga aku bisa perpadanin si face-nya dengan jaket juga atau blazer dengan dalaman kemeja gitu, bisa banget kalau kalian mau style lainnya. Dan aku seneng banget karena si face-nya tuh bener-bener cantik banget, bahannya juga bagus. Walaupun harganya Rp74.000, dia bener-bener kayak bagus banget gitu loh. Tuh, ini dia jahitan area tangannya, rapi banget. Bagian kerahnya juga bagus banget, detailnya rapi banget, ceritanya gak ada yang keluar gitu, dia kan bahannya rajut dan dia gak ada rajutannya yang jahitannya rusak atau misalnya si rajutannya keluar gitu, gak ada. Ini bagus banget, serius. Dan untuk rocknya sendiri, ini dia, aku beli dari toko Oklo Official, harganya yaitu Rp125.000, namanya itu Aglia Skirt. Aku pilih yang warna ivory, ada warnanya juga kalau kalian mau. Aku sengaja pilih warna ini karena dia warnanya nyambung gitu sama si kemeja yang aku pakai di dalamannya pas aku pakai face. Dan di sini juga roknya cantik banget karena dia dapat sabuk kayak gini, sabuknya juga vintage banget, warnanya cantik banget aslinya, serius. Ini mungkin lebih terang di kamera, tapi warna aslinya tuh kayak lebih soft, natural gitu warnanya. Dia belakangnya karet untuk detail rocknya. Dia bukan slatting atau kancing gitu, dia karet full di bagian belakangnya. Dia ukurannya all size juga. Dan si rok ini sendiri dia simple, kayak rok pada umumnya. Dia lurus gitu, dia bukan rempel atau ada jahitan apapun yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Dia simple banget, dia cuma punya jahitan kayak gini di kanan dan kirinya, kayak rempel dua aja gitu. Dan pastinya juga bahannya bagus banget, gak mudah kusut, itu yang paling penting. Dan untuk sabuknya sendiri, dia juga bahannya bagus, elastis banget sih sabuknya. Dan kayak gini sabuknya. Sekarang aku langsung aja kasih lihat sama kalian semua detailnya aku pakai outfit yang pertama ini. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Oh, 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 oh
aja ke look yang kedua. Di look yang kedua ini aku masih punya rok sama cardigan atau outer lanjut gitu. Dan untuk roknya sendiri aku beli dari toko lolika.id, harganya itu Rp159.000. Aku seneng banget menemukan rok ini. Mungkin kalian gak asing lagi sama rok yang patternnya kayak gini atau gambarnya kayak gini. Kalian mungkin pernah cari kayak style 90-an dan ini roknya selalu ada gitu. Ini tuh bahan roknya straight, dia bukan bahan katun gitu dan full karet. Dan untungnya dia ada size-nya, aku pilih yang size S. Dia perpaduan warnanya tuh biru, navy, sama hitam gitu si roknya. Ini bagian luarnya, dan bagian dalamnya sendiri kayak gini. Ini dia bagian dalamnya. Kayak gini warnanya kayak lebih ke navy gitu sih sebenarnya. Kalau ditutup kayak gini, dia kayak lebih hitam pekat gitu warnanya. Dan untuk padu-padannya sendiri, aku bakal padu-padan sama outer ini atau kayak cardigan rajut. Dia warnanya di kamera kayak lebih putih terang, tapi aslinya dia kayak warna ivory yang rock tadi itu. Dan warna putih itu kayak putih tulang gitu. Di sini aku beli dari toko Mini Pretty juga sama. Harganya yaitu Rp59.900, murah banget kan? Jadi untuk outernya sendiri dia lumayan panjang dan bahannya juga bagus banget, rajutnya juga rapi. Bagian tangannya lihat cantik banget, dia beda gitu sama rajut atasnya, dia lebih full si rajutnya. Dan sekarang kita lihat aja aku baru padan si outer ini sama rok yang tadi. Look yang terakhir, di look yang terakhir aku beli tank top. Ini dia, aku beli di toko Shisha Floating, harganya itu Rp57.000. Jadi si tank top ini bentuknya kayak gini, kayak huruf V gitu. Dan bagian dalamnya dia bahannya kenit yang full rajutnya, bagus banget. Ada warna lainnya juga, ada warna hitam, warna merah. Di sini aku pilih warna putih. Dia talinya juga bagus, bukan tali yang terlalu lebar, dia talinya kecil, kayak tali spaghetti gitu. Dan si bagian depannya sendiri dia patternnya kayak slayer-slayer, tau gak sih? Kayak yang bisa jadiin bandana juga kayak gini. Kayak bohemian banget, cantik banget. Nah aku bakal padu-padu ini sama dress yang udah aku haul di video sebelumnya. Tapi aku bakal taruh lagi linknya di bawah kalau kalian mau sama kayak aku padu-padannya. Dan daripada penasaran, sekarang kita lihat aja aku pakai si tank top ini di padu-padu dengan dress. Missing someone, without you. Missing someone, without you. What you missing? And you missing? Jadi itu dia beberapa look untuk tema kali ini. Semoga kalian semua suka dengan videonya dan juga semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah di next video kalau mau aku haul dengan tema apa lagi. Makasih banyak untuk semuanya yang selalu nonton video aku dan pastinya udah subscribe YouTube channel aku dan yang selalu berkomentar positif. Makasih banyak semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.